Nama saya Haris Faisal bin Muhammad Imam Ma'ruf. Saya graduan daripada UPN dalam jurusan Sains Actuary. Jazah sudah wujud. Okay, saya berasal daripada Seligu Perak dan kini bekerja sepenuh masa sebagai seorang pegawai bank di salah semua bank di Kuala Lumpur. Okay, sebenarnya saya tidak sengaja untuk menceburkan diri dengan tanah. Pada asalnya hanya untuk pelaburan sendiri sahaja. Dan sedikit pelaburan sendiri dan juga untuk duduk sendiri maksudku. Saya rasa bahawa pelaburan hartanah adalah pelaburan yang baik untuk saya ceburi untuk meningkatkan saya punya pendapatan dan juga ok, secara basically saya akan bercerita tentang kewangan anak muda. Dan kerana saya sendiri pada setiap hari saya akan berkongsi tentang kewangan anak muda di Facebook saya, jadi tajuk ini saya rasa sangat dekat dengan saya. Okey, disebabkan saya punya tajuk adalah kewangan anak muda, jadi kelainan yang saya akan berikan adalah kerana saya sendiri adalah anak muda yang pada tahun ini berumur 26 tahun. Saya akan bercerita sebagai seorang anak muda bagaimana untuk menguruskan kewangan dengan baik dan seterusnya dapat meneruskan pelaburan dalam bidang hartanah khusus. Harapan saya untuk seminar ini adalah supaya seminar ini menjadi salah satu pemula kepada anak muda berkecimpung dalam pelaburan hartanah, unit trust dan sebagainya untuk menstabilkan kewangan masing-masing. Okey, kepada yang belum mendaftar, pastikan daftar dengan segera kerana pada pendapat saya, seminar Financial Freedom ini memang sangat berbaloi untuk dihadiri dengan kos guran yang sangat minima, dengan barisan speaker yang pelbagai latar belakang untuk kepakaran masing-masing, dengan yuran yang minima sangat berbaloi untuk anda hadiri. Okey, jangan lupa untuk datang ke seminar Financial Freedom pada 4 hari bulan Mac tahun 2017 untuk bertemu dengan semua speaker yang telah dijemput dan sama-sama memeriahkan seminar Financial Freedom. Jumpa anda di sana.